तूने क्या सुनने का था ना, अरे और उसको मारने वाला है। कबूतरो आदमी Halo para pecinta serial drama Indiaku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Tetapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di episode kali ini kita akan memperlihatkan di mana di sini Kulpi pun begitu kebingungan di saat ia menceritakan semuanya kepada aparat kepolisian dan juga temannya. Disitulah si dokter cantik di saat mengatakan kepada siswa Bitemem Lovely, Kulpi berjalan sendirian. Ia pun begitu kebingungan di saat ia pun masuk ke kamarnya. Dengan alangkah terkejutnya, di sini si Brokokok Candan pun langsung menghampiri Kulpi, di mana di sini Kulpi begitu ketakutan. Sesudah itu, Kulpi pun langsung mengikuti si Brokokok Candan. Lovely melihat semua kejadian ini, ia pun mengetahui semua yang terjadi. Lalu saat itu juga Kulpi berlari. Ia pun mendengarkan perkataan si Brokokok Candan bersama temannya. Begitu alangkah terkejutnya Kulpi mendengar perkataan mereka kalau mereka akan membunuh si Candan. Ia pun tidak habis pikir. Dan saat itu juga si Brokokok Candan pun mengatakan kepada dirinya kalau dia pun tidak boleh mengatakan hal apapun kepada orang lain. Kalau tidak, dirinya akan melukai Kulpi. Kulpi begitu ketakutan di saat mendengarkan ancaman si Brokokok Candan kepada dirinya. Kulpi di sini langsung dibawa oleh si Candan. Lalu saat itu juga kita akan kembali lagi kepada si Kandar, di mana di sini si Kandar yang sedang bermain bersama temannya. Lalu saat itu juga si Brokokok Candan pun menerima telepon dari anak buahnya itu kalau dirinya sudah menemukan si Kandar yang asli. Tinggal menunggu perintah dari Candan. Candan di sini begitu bahagianya karena ia pun sudah mengetahui di mana keberadaan si Kandar yang asli. Kulpi ingin bergegas untuk memberitahukan semuanya kepada temannya, tetapi di sini si Brokokok Candan pun menghalang-halangi Kulpi dan Kulpi tidak boleh pergi dari dekat dirinya. Kulpi begitu kebingungan. Ia pun tidak bisa memberitahukan semua kejadian ini kepada temannya, tetapi ia pun berkata kalau ia ingin pergi sebentar dan akan memberikan sesuatu, dan ia pun langsung mengambil kendi yang ada di tangannya itu. Ia pun langsung menaburkan air ke bawah itu. Lalu saat itu juga ia pun langsung memberikan tanda kepada temannya yang ada di bawah. Temannya itu pun melihat tanda yang sudah diberikan oleh Kulpi. Ia pun berkata kalau kita harus bergegas ke rumah si Kandar yang asli, di mana di sini si Kandar yang sedang bersama si Paman Botak. Mereka pun di sini begitu bahagia, tetapi teman Kulpi ini pun sudah melihat dan melihat seseorang yang sedang mencurigakan. Lovely yang sedang berjalan sendirian, ia pun akan mengikuti dan akan mengatur siasat bagaimana dirinya akan menggagalkan kejahatan si Brokokok Candan kepada si Kandar yang asli. Si Kandar yang asli di sini yang sedang berbicara dan berbincang-bincang dengan mereka semua, tetapi tidak tahu kalau di sini si Kandar sudah dibuntuti oleh penjahat yang akan melukai dirinya. Lovely di sini pun langsung pergi ke aparat kepolisian dan ia pun langsung menceritakan semua kejadian di mana si Brokokok Candan. Lalu dengan alangkah terkejutnya di sini, dan ternyata ada aparat kepolisian yang sudah bergabung bersama si Brokokok Candan, membuat di sini si Lovely ini pun begitu kecewa dengan semua ini. Dan sesudah itu ia pun langsung ancam Lovely kalau tidak ia akan melakukan sesuatu kepada Amaira. Kulpi di sini mengatakan kepada si Brokokok Candan, tetapi ia pun begitu marah dan mengusir Kulpi dari tempat ini. Karena di sini Candan akan melakukan sesuatu kepada si bebenguk Amaira, tetapi Amaira pun tidak mengetahui semua kejadian ini. Candan pun begitu marah. Lalu saat itu juga, teman Kulpi di sini mengendap-endap ia pun akan melakukan sesuatu. Ia pun terus melihat ke arah si Candan, di mana di sini si Candan akan mengancam mereka semua. Kulpi begitu ketakutan.
Lalu kita akan kembali lagi kepada si nenek, di mana di sini nenek akan pergi dari tempat ini. Ia pun akan pulang ke kampungnya itu. Si Kandar begitu terharu di saat melihat si nenek akan pergi dari tempat ini. Dengan alangkah terkejutnya, di sini teman Kulpi pun langsung menjatuhkan barang yang ada di dekatnya itu. Si Brokokok Candan akan menghampirinya. Tetapi di sini untung saja, si Surabi Tembem Lopi pun langsung menghampiri si Brokokok Candan. Dengan alangkah terkejutnya, di mana di sini Candan pun langsung mengambil Amaira. Ia pun berkata, "Kalau kamu tidak boleh memegang Amaira sedikitpun." Itulah yang dikatakan oleh si Brokokok Candan kepada Lopi dan juga Kulpi. Sambil ia pun langsung mengambil pisau yang ada di hadapannya. Tetapi Amaira hanya cuma bisa terdiam dan ia pun tersenyum bahagia. Ia pun tidak mengetahui kalau si Brokokok Candan di sini yang sedang menyandra Amaira. Supaya Kulpi dan juga Lopli pun tidak gegabah dengan semua kejadian ini, ia pun terus ancam mereka berdua. "Kalau mereka mendekat, aku pasti akan melukai Amaira." Itulah yang dikatakan oleh si Candan kepada mereka berdua. Membuat Lopli dan juga Kulpi pun di sini begitu terkejut di saat melihat perilaku sifat yang diperlihatkan oleh si Kandar palsu kepada mereka semua. Lopli di sini hanya cuman bisa menuruti apa yang dikatakan oleh si Brokokok Canda. Tetapi entah apa yang terjadi. Lalu kita akan kembali lagi kepada si Botak, di mana di sini si Botak yang akan merencanakan sesuatu sesudah si Brokokok Canda di sini. Ia pun terus mengatakan kepada Lopli kalau ia akan melakukan sesuatu kepada Amaira. Kulpi di sini terus mengatakan kepada Candan supaya Candan di sini tidak boleh melakukan semua ini. Ia pun terus memberikan kode kepada temannya. Di saat si Brokokok Candan di sini yang terus menyekap Amaira, tetapi Amaira di sini malah bahagia. Entah apa yang terjadi kepada Amaira. Kulpi pun terus di sini memberikan kode kepada temannya supaya temannya pun melakukan sesuatu. Kulpi yang sedang berjalan sendirian di saat ia akan menghampiri si Candan bersama Amaira. Tetapi di sini si Candan pun langsung menelpon temannya itu. Di saat ia pun akan melakukan sesuatu, untung saja teman Kulpi pun di sini berhasil menggagalkan si Botak ini yang akan membunuh si Kandar di saat si Kandar yang sedang tertidur. Si Candan di sini pun langsung marah karena temannya itu pun gagal untuk mengeksekusi si Kandar yang sedang tertidur. Si Kandar di sini langsung terbangun. Lopli dan juga Kulpi pun di sini langsung merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan si Kandar dan juga Amaira dari cengkraman si Brokokok Candan yang sangat jahat itu. Tetapi Kulpi di sini mengatakan kepada Lopli kalau Lopli di sini tidak boleh bergegas-gegas supaya rencana mereka pun berhasil. Lopli di sini memohon kepada Kulpi supaya Kulpi di sini membantu dirinya. Ia pun di sini langsung menelpon temannya itu. Ia berkata kalau ia berhasil untuk menyelamatkan si Kandar dari si Brokokok Candan. Oke kawan, bagaimana kisah selanjutnya, dan saksikan saja di episode selanjutnya yang akan tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi Anda yang baru saja gabung dengan channel Mimin, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata-kata ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga malam.